Oke, berhasil. Jadi kita sudah. Halo semuanya, welcome back to my channel. Teman-teman, di video kali ini akan membahas mengenai tutorial aplikasi Dana. Nah, apa itu bang? Yaitu bagaimana cara meningkatkan security ataupun keamanan di aplikasi Dana kita, sehingga nanti kita kecil kemungkinan untuk kehilangan uang di aplikasi Dana kita. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja masuk ke caranya. Let's go. Langkah yang pertama, silakan pastikan kamu sudah membuka aplikasi Dana di handphone Android-nya. Kemudian di sini cari yang namanya saya ini ya, ada beranda, aktivitas, pay, dompet dan saya. Silakan pilih yang saya ini, guys. Nah, silakan scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya pengaturan keamanan, guys ya. Ini dia. Nah, di sini silakan aktifkan semua fitur ini. Ya, yang ada tanda merah ini, guys ya, berarti itu belum aktif. Nah, yang pertama silakan dulu aktifkan pertanyaan keamanan, guys. Nah, silakan pilih mempersiapkan. Silakan masukkan password untuk dananya. Silakan pilih pertanyaan 1. Nah, silakan pilih di sini nama lengkap ayah. Masukkan aja, guys ya. Kemudian pilih jawabannya. Dan yang kedua, pilih warna kesukaan. Konfirmasi. Yang ketiga, silakan di sini kota kelahiran atau nama guru saya. Kota kelahiran saya. Ini bebas guys ya, silakan pilih pertanyaannya. Nanti ketika selesai silakan konfirmasi. Itu dia keamanan yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu passkey. Silakan aktifkan, pilih di sini centang dan aktifkan passkey. Nah, sini kita akan dipilih untuk memasukkan wajah ya guys ya. Nah, silakan lanjutkan. Silakan coba untuk sidik jarinya, guys. Oke, berhasil. Jadi kita sudah mengaktifkan fitur ganda keamanan dari Dana kita, guys ya. Nah, semoga video ini bermanfaat dan membantu. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.